Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu. Selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik. Saya itu kadang-kadang tertawa. Orang sekelas Ustadz Abdul Somad mempertanyakan definisi dari ulama radikal. Orang sekelas Rocky Gerung, Repli Harun, Karni Ilyas, dan sebagainya, kawan-kawan mereka itu mempertanyakan masalah definisi ulama radikal. Yang lucunya, mereka menafsirkan sendiri definisi dari ulama radikal. Katanya yang radikal itu bukan ulama, tapi pemerintah. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ulama radikal itu adalah ulama yang menggonggong menjelek-jelekan pemerintah dengan harapan jamaahnya, pengikutnya ikut-ikutan membenci kepada pemerintah. Pasti ada misi khusus di dalamnya. Entah itu misi menegakkan khilafah, mengganti sistem, ataupun melakukan kudeta, menggulingkan pemerintah. Kita bisa melihat, bro, ulama-ulama tenar yang radikal, yang hampir di setiap pengajiannya itu penuh dengan cacian, makian, hoak, kebencian, membuat pengikutnya pun seperti itu. Sama. Bahkan nanti, di 2024 nanti, ulama-ulama radikal ini akan menggonggong karena mereka berperan sebagai anjing-anjing politik yang dibayar oleh partai politik. Ini mengerikan, bro. Isu yang akan digoreng nanti, mereka akan mengatakan bahwa Pancasila ini gagal. Sistem sekuler yang saat ini kita lakukan ini gagal. Yang bisa membawa kesuksesan rakyat Indonesia hanyalah khilafah. Jadi mereka ini enak, bro. Dapat cuan dan juga bisa berkuasa untuk mengganti sistem sekuler yang ada di Indonesia. Kalau sekarang mungkin mereka menggonggong ya, mungkin dibayar oleh para pengikutnya. Tapi nanti mereka menggonggong, ada yang bayar. Partai politik yang membutuhkan suara dari para pengikutnya. Padahal ulama itu, bro, thumma awrasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina. Kata Allah, aku wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Siapa manusia yang terpilih yang mewarisi Al-Qur'an? Yang pertama adalah Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menjadikan akhlak dirinya, menjadikan Al-Quran sebagai akhlaknya. Makanya Islam bisa tegak, Islam bisa mendunia, karena Al-Quran dijadikan akhlak. Jadi Islam kalau pengen tegak ya, jadikan Al-Quran sebagai akhlak. Dan Nabi Muhammad adalah manusia yang pertama yang mencontohkan bagaimana berakhlak dengan Al-Quran. Ulama-ulama pun harus seperti itu, punya warisan Al-Quran. Kalau ingin tegak Islam ini di Indonesia maupun di dunia, jadikan Al-Quran ini sebagai akhlak. Nah, itu ulama pilihan Allah. Kalau ulama yang menjadikan cuan sebagai akhlak mereka, kekuasaan sebagai akhlak mereka, maka mereka bukan ulama-ulama pilihan Allah. Mungkin mereka ulama-ulama setan, ulama-ulama partai politik yang memang dibayar untuk menggonggong demi kepentingan politik. Jadi di sini kita harus pakai otak, pakai hati. Carilah ulama-ulama yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.